Sebagai kegiatan tindak lanjut kelompok masyarakat Air Tirta Jati Widodo di Kelurahan Purwodadi Kapanewon Tepus, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Kidul adakan kegiatan sosialisasi prakoperasi Rabu 10 Agustus 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Widakdo beserta bagian koperasi sebagai narasumber kegiatan ini. Kemudian yang hadir adalah Lurah Kelurahan Purwodadi Sagianto, Dukuh Winangun, dan calon pengurus serta anggota koperasi Tirta Jati Widodo Kelurahan Purwodadi Tepus Gunung Kidul. Kedepannya, calon koperasi Tirta Jati Widodo ini akan memiliki 2 orang pengawas, 3 orang pengurus, dan 60 orang anggota yang bergerak di bidang air bersih untuk ladang dan air minum. Selain itu, calon koperasi ini akan bergerak di destinasi wisata alam, taman perkebunan, dan pagelaran wisata dengan konsep budaya di Padukuhan Winangun, Kelurahan Purwodadi, Tepus Gunung Kidul. Ini setelah saya mengikuti dari awal sampai tadi selesai, saya atas nama pemerintah daerah lewat Dinas Koperasi UKM sangat mendukung, sangat memberi apresiasi yang luar biasa. Karena apa? Karena mengelola air ini kan mudah-mudah angel-angel gampang. Ini perlu komitmen para tokoh yang tadi telah kumpul di salah satu tempat tadi. Ini insya Allah kebutuhan air minum khususnya di Kelurahan Purwodadi nanti bisa terpenuhi, khususnya ada beberapa dusun tadi. Nanti insya Allah kalau koperasi terbentuk telah berbadan hukum, nanti insya Allah lebih kuat lagi. Artinya ada unsur keterbukaan, ada unsur kebersamaan, ada berbadan hukum, dan nanti akan kuat. Jadi pengelolaan seberapapun uangnya nanti bisa terpantau, terawasi semua anggota yang menjadi anggota Tirta apa tadi? Jati Widodo tadi. Ini yang kesan kami di pertemuan ini. Insya Allah, monggo nanti teman-teman segera menindaklanjuti sesuai dengan hasil sosialisasi yang disampaikan teman-teman kami dari Dinas Koperasi UKM. Nanti siap akan kita bantu agar segera terwujud koperasi tadi bisa berbadan hukum. Nah, harapan saya ke depan itu tidak hanya mengurusi tentang satu kegiatan atau unit kegiatan yaitu air, nanti bisa membantu atau kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM yang katanya dengan UKM-nya. Jadi nanti bisa dikembangkan dengan UKM-nya. Jadi para ibu-ibu karena sumber material yang ada di sini seperti pisang, pertanian, tela, dan lain sebagainya cukup banyak, nanti bisa dikelola atau dikembangkan tidak hanya dijual dengan wujud mentah, tapi nanti bisa yang sudah menjadi olahan. Nanti di dinas kami ada beberapa kegiatan, ya diantaranya pengolahan, cara pemasaran, packingnya, itu nanti bisa kita bantu untuk diadakan pelatihan. Terima kasih pada teman-teman Gemahandayani yang selama ini mungkin sudah berjalan beberapa bulan untuk mendampingi kelompok-kelompok yang ada di wilayah Purwodadi, yang di sana adalah kelompok-kelompok yang akan berkembang untuk menuju peningkatan ekonomi produktif, baik yang di wisata maupun di pelaku-pelaku UMKM yang lain. Mudah-mudahan atas keikhlasan dan kebersamaan dari teman-teman Gemahandayani nanti akan menjadikan berkah barokah kepada warga masyarakat di Purwodadi, terlebih kepada yang terlihat di kelompok-kelompok usaha yang ada. Itu harapan saya, jangan bosan-bosan kepada teman-teman dari Gemahandayani untuk mendampingi, mensupport pada kelompok-kelompok yang selama ini sudah didampingi, walaupun proses itu adalah sangat melelahkan, tetapi mudah-mudahan dari kelelahan itu nanti akan terbayar di belakang terkait dengan nanti keberhasilan dari kelompok-kelompok yang. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.